Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barril rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin wa syuhada'i wal-salihin khususan ila sultan al-awliya'a Shaykhi Abdul Qadir al-Jilani wa Shaykhi Ahmad al-Rifa'i wa Shaykh Bahaidin al-Naqshbandi wa Shaykhina Abdullah al-Harari wa ila jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama' Al-Syeikh Muhammad Hashim Ash'ari, Al-Syeikh Abdul Wahab Hasbuah, Al-Syeikh Bisri Samsuri, wa ila arwahi ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat-Nya khususnya berupa taufik sehingga kita terdorong dan mampu untuk menunaikan salah satu amal ketaatan untuk mengisi bulan Ramadan. Semoga kebersamaan kita dalam majelis ilmu pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung makhluk termulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita tergolong sebagai umat beliau yang mencintai beliau sehingga nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian dimulai terlebih dahulu seperti biasa, kami menyiapkan atau kami mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat hadir dalam majelis ilmu, menyimak dan mengikuti pengajian ilmu-ilmu agama dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita jelaskan tentang hadis yang kedua
Pertama kita jelaskan tentang masalah Islam. Kemudian yang kedua kita jelaskan masalah iman dan ihsan. Hari ini insya Allah bagian yang terakhir dari hadis yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Mari kita baca terlebih dahulu. Kita baca dengan makna Jawa sekedarnya untuk hadisnya, kemudian nanti tetap akan kita jelaskan dalam bahasa Indonesia. Qala fa akhbirni 'ani sa'ati. Qala ngucap sapa rajul, tegese malaikat Jibril. Fa akhbirni mongko awe khabar sapa tuan ing ingsun 'ani sa'ati saking kiamat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu 'anha bi a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking as-sa'ah iku bi'a'lama luweh ngawerui minasa'ili tinimbang saking wong kang takon. Qala ngucap sapa rajul Jibril, fa akhbirni mongko awaya khabar sapa tuan ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tandane as-sa'ah, tandane kiamat. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, antalita iku yento melahirakan sapa al-amatu budak waton rabbataha ing tuane ammah. Wa antara lan yento ningali sapa sira al-khufata ing wong kang delama ora nganggo sandal, al-urata wong kang wudha ora nganggo dodot, al-alata wong kang miskin, wong kang fakir, ri'a asya'i wong kang angon wedhus, iku yatatawaluna, iku yatatawaluna padha dhuwur-dhuwuran kabeh fil bunyani eng dalam bangunan. Sumantaloko nuli kari-kari lungo sapa rajul, falabistu mongko tetep sapa ingsun iku malian wong kang gawok, wong kang takjub. Sumakala nuli kari-kari dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umaru, he Umar, atadri onoto weruh sapa sira man iku sapa asailu utawi wong kang takon. Qultu jawab sapa ingsun, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh weruh. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sak temene rajul iku Jibrilu malaikat Jibril. Atakum teko sapa Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum ngulang sapa Jibril ing sira kabeh, dinakum ing agama sira kabeh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah serta pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita jelaskan sedikit tentang masalah ihsan. Bahwa ihsan adalah maqam atau derajat yang tinggi indallah. Seseorang akan mendapatkan maqam ihsan apabila dia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala itu bisa sempurna. Dalam beribadah kepada Allah itu sempurna. Dia bukan hanya menjalankan hal-hal yang wajib, tetapi juga yang sunnah. Dia bukan hanya meninggalkan hal-hal yang haram, tetapi juga yang makruh.
dan dalam pelaksanaan ibadahnya itu maksimal, sempurna pelaksanaannya. Bukan hanya syarat rukunnya yang terpenuhi, tetapi juga syurutul qabul, syarat diterimanya amal ibadah itu juga dipenuhi. Mengapa begitu? Karena dia, orang ini, ketika melakukan ibadah atau bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia seakan-akan melihat Allah. Artinya saking yakinnya, saking kuatnya keyakinan dia kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah, sehingga tidak ada waktu bagi dia kecuali dia beramal ketaatan kepada Allah. Atau dia selalu merasa bahwa Allah melihatnya. Karena memang hakikatnya Allah melihat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang terdetak dalam hati kita, itu Allah mengetahuinya, Allah melihatnya. Karena itu maka yang penting itu adalah merasa bahwa Allah melihat kita. Itu yang penting. Bahwa Allah melihat kita sudah pasti. Allah melihat makhluknya karena Allah yang menciptakan kita. Bukan hanya melihat yang zahir, bahkan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi untuk kepentingan kita, yang penting adalah bahwa kita harus merasa bahwa Allah melihat kita. Sebab kebanyakan orang apa? Dia tahu bahwa Allah melihat dia, tetapi dia tidak merasa bahwa Allah melihatnya. Nah, meskipun Allah melihat dia, tetapi kalau seseorang tidak merasa Allah melihatnya, maka pasti berbagai macam kemaksiatan akan dilakukan. Ini namanya al-muraqabah billah. Al-muraqabatu billah. Al-muraqabatu billah artinya melanggengkan rasa takut kepada Allah di dalam hati sehingga menjauhkan dia dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau seseorang itu dalam hatinya senantiasa merasa bahwa Allah mengetahui dia, melihat apa yang dia lakukan, tentu seseorang akan takut untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Nah, disinilah yang kemudian akan memposisikan seseorang pada derajat yang tinggi, yaitu derajat ihsan. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang seperti ini kalau sholat, bukan hanya dia memelihara bagaimana rukunnya, bagaimana syarat-syarat sahnya, tetapi juga bagaimana sholatnya diterima, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana makanan yang dimakannya, bagaimana tempat pakaian yang dikenakannya itu dari hal yang halal, itu semuanya diperhatikan. Karena dengan itu maka sholatnya bukan hanya sah tetapi berpahala dengan pahala yang maksimal, pahala yang sempurna. Tetapi tetap yang perlu menjadi catatan, tetap memperhatikan, namanya ihsan ini tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan dalam beribadah. Misalnya dalam hal apa? Ilmunya, pengetahuan tentang syarat dan rukunnya. Karena sebagian ada orang yang menganggap yang penting hatinya, yang penting khusyuk, mau sholatnya, baca fatihahnya belepotan, rusak, gak masalah. Mau rukuknya gak benar, gak masalah. Yang penting hatinya khusyuk. Yang penting niatnya ikhlas. Itu tidak benar. Tidak seperti itu. Tetapi apa?
Tetapi dia harus menjaga ketentuan-ketentuan syariat dalam melakukannya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salat yang kita lakukan harus sama dengan salat yang dilakukan oleh Rasulullah. Lah dari mana kita mengetahui salat Rasulullah? Dari penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, sehingga dirumuskan salat Rasulullah itu oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada hal-hal yang membatalkannya, kemudian ada syarat diterimanya sholat. Ini semuanya apa? Rumusan dari para ulama dalam beliau memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Nah, itu harus dipenuhi. Kemudian juga apa hal-hal yang tadi itu apa namanya? Menyempurnakan pahala sholat. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit tambahan dari penjelasan yang kemarin. Singkatnya, ringkasnya, orang yang mencapai derajat al-ihsan atau maqam al-ihsan ini bertingkat-tingkat. Yang tertinggi adalah tentu Rasulullah dan para sahabatnya, para nabi yang lainnya. Kemudian baru para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Dari tingkatan ihsan itu yang tertinggi, maratib, bertingkat-tingkat. Tidak sama seseorang yang mencapai derajat ini. Nah, ciri-cirinya orang yang mencapai derajat ihsan, maka hatinya selalu khudur, hatinya senantiasa apa namanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengagungkan Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Kenapa? Karena dia seakan-akan senantiasa merasa atau senantiasa dia merasa melihat Allah, sehingga apa, hatinya selalu khudur, hormat, namanya dia seakan-akan dia melihat Allah, maka dia apa, selalu takut kepada Allah, selalu mengagungkan Allah. Nah, seperti itu. Atau dia, ciri yang kedua, dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah. Kalau dia sedekah, maka dia merasa nikmat. Tidak ada apa namanya rasa berat. Tidak ada rasa apa namanya menyesal, ketun. Ketika dia sholat juga dia merasakan nikmat, tidak terasa berat di hati dia. Pokoknya dalam melakukan ibadah, amal ketaatan, dia merasakan manisnya, dia merasakan nikmatnya, sehingga kalau beribadah dia berlama-lama, tidak cepat-cepat. Kalau cepat-cepat itu kan berarti apa? Pengen cepat selesai, pengen cepat lepas dari ibadah. Kalau sholat dicepatkan, karena apa? Pengen segera selesai dan segera nonton TV misalnya. Itu kan berarti dia nggak merasa bahwa sholat itu nikmat, sehingga apa? Dicepatkan. Kalau seseorang merasa bahwa sholat itu nikmat, tentu akan diperpanjang. Kalau bisa terus sholat, gitu. Makanya dulu itu misalnya As-Sajjad Zainal Abidin rahimahullah radhiyallahu anhu, itu kalau sholat dalam sehari semalam tidak kurang sholat sunnahnya itu 1000 rakaat. Dalam sehari semalam 1000 rakaat, tidak kurang dari itu. Sehingga Ali Zainal Abidin itu dijuluki dengan apa? As-Sajjad. Orang yang banyak sekali sujudnya. Kenapa? Dalam satu hari semalam dia tidak kurang dari 1000 rakaat sholatnya.
Itu kalau nggak nikmat, sholat itu nggak nikmat, pasti dia tidak akan melakukannya. Itu tanda orang ini sudah mencapai derajat ihsan. Sebagian kalau kita membaca apa namanya riwayat atau manaqib dari para aulia, para ulama, sebagian mereka dalam sholat itu bisa khatam Al-Quran dalam sekali sholat. Ada yang seperti itu. Itu tentu sesuatu yang luar biasa, yang karomah. Sayyidina Utsman bin Affan itu dalam satu rekaat khatam Al-Quran. Coba bayangkan bagaimana satu rekaat khatam Al-Quran. Apakah bisa? Ya bisa. Itu namanya karomah. Karomah, apakah bacanya cepat? Ya enggak, ya biasa saja bacanya. Tapi selesai. Kalau kita yang baca, waktunya sudah habis. Apa, waktu sholatnya sudah habis, belum selesai. Tetapi ini waliullah. Mereka sebagian orang diberikan keberkahan waktu. Sehingga waktu yang pendek itu bisa untuk melakukan amal ibadah yang panjang. Jadi ini apa? Ciri-ciri orang yang sudah mencapai derajat apa tadi? Ihsan. Dia kerasan dengan ibadah yang dilakukannya itu kerasan. Tapi kebanyakan kita itu belum. Kalau bisa segera terawih, kalau bisa jangan lebih dari setengah jam. Kalau bisa ya seperempat jam selesai. Nah, ada yang seperti itu misalnya. Padahal apa? Padahal para aulia zaman dahulu itu tidak seperti itu. Kalau kita sholat misalnya di Makkah, di Masjidil Haram, itu 2 jam lebih sholat tarawihnya. Kalau di Madinah pada zaman dulu, kalau sekarang enggak, itu ditambah sholat tarawihnya bukan 20 rakaat sampai 36 rakaat. Tetapi sisanya kalau tarawih itu tetap 20 rakaat. Enggak ada tarawih yang kurang atau lebih dari 20 rakaat. Sebab tarawih itu adalah nama dari sholat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya 20 rakaat. Nah, tambahannya itu apa? Tambahannya itu sholat sunnah mutlak yang sebagai pengganti apa namanya tawaf ketika di mana di Masjidil Haram. Jadi ceritanya dahulu, tetapi kalau sekarang itu enggak lagi seperti itu. Jadi orang-orang di Makkah sana ketika mereka sholat tarawih, setiap 4 rakaat mereka istirahat. Pertanyaannya bagaimana istirahatnya? Istirahatnya dengan tawaf. Coba, istirahat kok tawaf? Padahal tawaf itu apa? Capek sekali kaki kita kalau kita tawaf. Tapi itu disebut istirahat. Kenapa kok istirahat? Nah, karena bagi para apa namanya orang yang mencapai derajat ihsan, ibadah itu adalah kenikmatan. Ibadah itu istirahat. Dengan ibadah itu semuanya akan menjadi nikmat, akan senang, lezat. Sehingga mereka 4 rakaat istirahat. Istirahatnya apa? Mengelilingi Ka'bah, tawaf. Lah, di Madinah tidak ada Ka'bah sehingga mereka bisa tawaf. Istirahatnya diganti apa? Sholat sendiri-sendiri. Jadi 4 rakaat jamaah, kemudian setelah itu istirahat, mereka sholat sendiri-sendiri. Setelah itu apa? Melanjutkan tarawih lagi. Lah, dulu seperti itu. Sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat yang mereka lakukan. Ini karena apa? Lezatnya ibadah itu tadi. Nikmatnya beribadah. Kalau kita melihat apa namanya manaqib atau riwayat yang seperti ini, maka kita mengetahui bahwa diri kita itu masih jauh dari maqam ini. Tetapi bukan mustahil bagi kita untuk bisa mencapai derajat ini. Ini derajat yang tinggi indallah.
Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah di sini. Anta abudallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Nah, kuncinya harus pertama, kita memiliki keyakinan keimanan yang sangat kuat, sehingga seakan-akan Allah itu, seakan-akan dia melihat Allah. Atau dia senantiasa hatinya merasa bahwa Allah melihat dia. Kalau sudah seperti itu, maka seseorang dijamin dia akan nikmat dalam beribadah dan dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi panjang pembahasannya. Kita beralih. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada atau meminta kepada Nabi untuk menjelaskan tentang al-qiyamah, yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat itu kapan? Kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang menanya. Artinya yang tanya enggak tahu, yang ditanya juga enggak tahu. Artinya beliau tidak mengetahui tentang waktu persis datangnya hari kiamat. Karena Rasulullah tidak mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu itu siapa? Allah. Ahata bikulli syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segala sesuatu itu Allah. Sedangkan makhluk, mereka hanya mengetahui sedikit dari apa yang telah Allah beritahukan kepada makhluknya. Nabi Muhammad juga mengetahui banyak hal dibandingkan dengan kita, jauh. Tetapi apa? Tetapi tidak semua, tidak semuanya Rasulullah itu mengetahuinya. Di antara yang tidak diketahui oleh Rasulullah dan hanya Allah yang mengetahuinya, itu adalah datangnya hari kiamat. Nah, karena itu hati-hati kalau ada orang mengatakan pada tahun ini akan kiamat, pada bulan ini akan kiamat, maka hati-hati. Kenapa? Rasulullah saja ketika ditanya tentang kiamat, jawaban beliau apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Artinya yang ditanya enggak tahu, yang bertanya juga enggak tahu. Nah, itu. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Nah, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kiamatnya kapan enggak tahu, tanda-tandanya beritahukan kepadaku. Yaitu beliau menjawab, anta lidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya. Wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asya'iyya tatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, nyeker, telanjang, miskin, pengembala kambing, namun mereka bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Ini adalah dua dari sekian banyak tanda-tanda kecil kiamat. Jadi kiamat itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu dikelompokkan menjadi dua. Al-alamah as-sughra, tanda-tanda kecil. Wal-alamah al-kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antaranya atau sebagian besar dari tanda-tanda kecil itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Misalnya menyebarnya kebodohan terhadap ilmu agama terjadi. Munculnya penceramah-penceramah pembawa fitnah. Kalau ceramah seperti apa? Sangat meyakinkan. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, ternyata menipu. Sekarang banyak seperti itu melalui media-media
televisi ataupun melalui medsos, bacaannya fasih, tetapi ternyata dia berpaham Wahabi, mengajarkan paham kufur, tashbih dan tajassim, dan seterusnya. Banyak sekali yang seperti itu. Itu namanya apa? Khutaba'u as-su, para penceramah yang buruk, yang bukan menunjukkan jalan hidayah, tetapi dia justru menyesatkan umat. Ada lagi orang yang berceramah isinya hanya apa? Menfitnah sana sini, mencaci maki seorang muslim, menghina seorang muslim. Bahkan ada yang berceramah mencaci maki seorang pemimpin. Nah, ini juga apa? Ini juga khutaba usu. Seorang penceramah, seorang mubaligh, hendaknya dia menyampaikan hidayah Allah kepada umat. Menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang benar, baik itu akidah, ibadah, akhlak yang baik, seharusnya seperti itu. Tetapi kita lihat pada sekarang, pada masa sekarang, tidak seperti itu. Kenapa? Karena banyak dari mereka itu berceramah tidak berdasarkan ilmu, sehingga isinya hanya mencemooh dan menghina, menyebarkan apa namanya ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat, mengadu domba umat Islam, mengadu domba warga bangsa dan seterusnya. Ini juga tanda kecil kiamat. Saling berdekatannya pasar, itu juga tanda kiamat. Kalau dulu ke pasar seseorang harus jauh-jauh, sekarang pasarnya datang ke rumah kita. Nah, artinya sudah berdekatan. Terus apa? Menyebar luasnya perdagangan. Kalau dulu orang berdagang itu apa namanya? Hanya beberapa orang, sekarang setiap orang bisa berdagang. Dengan hanya modal HP, enggak punya uang, seseorang bisa berdagang melalui media sosial. Luar biasa. Ini juga apa? Tanda kiamat. Tanda kiamat. Kemudian banyaknya muncul penyakit-penyakit yang sebelumnya belum pernah ada. Seperti yang kita rasakan sekarang. Sebelumnya juga pernah. Dulunya enggak ada penyakit, tiba-tiba muncul penyakit ini. Kemudian selesai. Sekarang muncul lagi penyakit yang baru lagi. Begitu seterusnya. Itu juga salah satu tanda kiamat kecil. Waktu terasa dekat. Terasa dekat. Tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah siang, dan begitu seterusnya. Terasa masih tahun kemarin, tiba-tiba terasa masih satu bulan, tetapi sudah satu tahun, dan sebagainya. Itu adalah juga sebagian dari tanda kiamat. Banyaknya gempa bumi, banyaknya gempa bumi, itu juga salah satu tanda kecil kiamat. Nah, jadi tanda kecil kiamat sudah banyak yang terjadi, termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yaitu ketika seorang amah itu melahirkan anak tuannya, melahirkan tuannya. Di sini ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang hal ini. Yang pertama, yang dimaksud adalah bahwa umat Islam itu akan banyak menguasai negara-negara kafir, sehingga banyak perbudakan. Konsekuensinya kalau banyak perbudakan, maka anaknya seorang amat atau budak perempuan dari tuannya itu kedudukannya sama dengan tuannya. Ini sudah terjadi pada masa-masa lalu ketika umat Islam itu dari Madinah, mereka banyak menaklukkan negara-negara kafir, sehingga dunia ini pernah dikuasai berabad-abad oleh umat Islam. Maka ketika itu, ketika terjadi peperangan dengan orang kafir, maka apa konsekuensinya? Akan banyak muncul perbudakan. Karena perbudakan dalam Islam itu dilakukan disebabkan dengan adanya peperangan melawan orang kafir. Kemudian orang kafir itu kalah, maka sebagian dari mereka kemudian dijadikan sebagai budak. Nah, budak laki-laki, budak perempuan. Kalau budak perempuan itu kemudian halal bagi tuannya untuk
untuk menggaulinya. Dan dari situ nanti akan lahir seorang anak. Nah inilah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Melahirkan anak tuannya. Sehingga anaknya ini menjadi kedudukannya sama dengan bapaknya yang merdeka. Sedangkan ibunya itu seorang budak. Ini penafsiran yang pertama, penjelasan dari para ulama. Penjelasan yang kedua, kondisi umat Islam sudah rusak. Sehingga para pemilik budak itu menjual ibu-ibu atau amat dari anak-anak mereka. Sehingga berganti-ganti tuan dan bisa jadi anaknya sendiri yang membelinya tanpa disadari. Jadi karena apa? Umat Islam sudah rusak, di situ banyak budak tidak paham, tidak rusak itu artinya apa? Sudah banyak yang enggak paham tentang ilmu agama. Setelah budak perempuannya digauli punya anak, kemudian ibunya dijual. Mestinya kan enggak boleh. Kalau sudah digauli enggak boleh dijual. Kemudian dijual, setelah dijual apa? Ya, kalau sudah dijual kan sudah liar. Nah, artinya bisa jadi dijual lagi, bisa jadi dijual lagi. Kemudian bisa jadi nanti dibeli oleh anaknya sendiri. Padahal anaknya ini anaknya sendiri yang tidak mungkin atau tidak boleh dalam syariat dia menggauli ibunya itu. Tapi karena ibunya menjadi budak dia, dia tidak tahu bahwa dia ibunya, maka apa namanya, kemudian itu terjadi. Dan itu adalah yang dimaksud dalam hadis ini, antalidal amatu rabbataha, menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, yang dimaksud di sini adalah banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya khususnya. Seorang anak yang menggauli ibunya, bergaul dengan ibunya, seperti dia memperlakukan budaknya. Artinya semau-maunya, mencaci makinya, mencelanya, dan seterusnya. Nah, dan ini juga terjadi, banyak terjadi. Ini apa penjelasan para ulama tentang makna anta lidal amatu rabbataha. Bapak ibu hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda kecil kiamat yang kedua yang disebutkan dalam hadis Jibril ini adalah kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, artinya orang-orang yang paling lemah ekonominya. Ini gambaran tentang apa? Orang-orang yang dari sisi ekonomi itu lemah. Tetapi kamu lihat, dia bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan atau salah satu dari tanda kecil kiamat. Dan ini sudah terjadi. Kalau dulu membangun bangunan yang tinggi-tinggi, itu orang-orang kaya saja. Sekarang orang-orang miskin, artinya kalau sudah bisa membangun itu sudah apa? Sudah menjadi kaya. Artinya orang miskin itu sedikit, sudah menjadi sedikit. Harta itu melimpah, sehingga sulit ditemukan orang yang tidak apa namanya atau orang yang miskin. Sehingga orang-orang kampung, tinggal di kampung pun mereka apa? Berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Meninggikan bangunan. Dan itu juga terjadi pada masa sekarang ini. Telah terjadi dan sedang terjadi. Ini tanda kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dan ini tergolong sebagai tanda kecil dari kiamat. Ada tanda besar. Ada tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat itu ada 10. Tetapi tanda kiamat besar ini tidak akan terjadi selama tanda kecil kiamat itu belum semuanya terjadi. Yang belum, tanda kecil kiamat yang belum muncul itu adalah munculnya atau lahirnya Al-Imam Al-Mahdi.
Ini tanda kecil, bukan tanda besar. Selama Al-Mahdi itu belum muncul, belum lahir, dan kemudian muncul sebagai apa namanya pemimpin umat Islam yang akan menegakkan keadilan di dunia, maka kiamat atau kiamat tidak akan terjadi. Kiamat itu dekat tapi jauh. Kalau dikatakan dekat, ya dekat, karena dalam Al-Quran sudah disebutkan waqta robatis sa'ah. Nah, kiamat itu sudah dekat. Kalau lihat tanda-tandanya juga sudah dekat. Tapi dekatnya apakah besok, bulan depan, tahun depan? Enggak seperti itu. Dari sisi umurnya dunia ini, kalau dihitung ke belakang dan ke depannya, lebih dekat ke kiamat daripada yang sudah terjadi. Karena apa? Di sini harus terjadi tanda-tanda dulu, baru kiamat yang besar itu betul-betul terjadi. Nah, kalau dilihat dari situ, ya masih jauh, tapi dekat. Dekat artinya dari sisi mana lihat pandangannya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Al-Mahdi dikatakan dalam hadis itu yuwati usmuhu ismi wa yuwati usmu abihi isma abih. Jadi namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Namanya Muhammad bin Abdullah, dilahirkan di Madinah dan nanti akan dibaiat beliau di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Kemudian beliau akan memimpin umat Islam dan memenuhi dunia ini dengan keadilan, dengan Islam. Nah, itu dan Al-Mahdi ini berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini nanti sudah lahir dan muncul, maka kemudian baru tanda-tanda besar kiamat yang lainnya akan beruntun akan terjadi. Seperti misalnya keluarnya Dajjal. Dajjal itu adalah sudah ada sekarang Dajjal. Makanya dikatakan khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Karena Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi sudah ada. Yang dia dibelenggu di sebuah pulau di dunia ini, di bumi ini. Ada sebuah pulau di tengah lautan yang di situ Dajjal laknatullah alaih itu dibelenggu di sana. Tapi belum ada, meskipun Amerika dengan kecanggihannya, negara-negara Eropa dengan kecanggihannya, itu belum pernah menemukan pulau ini. Di sebuah pulau di tengah lautan. Tapi ada seorang sahabat zaman Nabi, itu yang pernah tersesat ketika di lautan. Nah, karena ada badai, sehingga dia tersesat pada sebuah pulau. Yang di situ dia melihat seorang yang sedang dibelenggu di pulau itu. Dia bertanya, apakah Muhammad Nabi akhir zaman sudah muncul? Kemudian dia berbicara dengan bahasa Arab, badannya besar, mata sebelah, bagian sebelah itu buta. Buta sebelah matanya, badannya besar tinggi, di antara matanya tertulis huruf kaf fa ra yang menunjukkan dia kafir. Ini Dajjal. Nanti dia akan bisa lepas dari situ dan kemudian membuat kerusakan di bumi. Al-Masihud Dajjal. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa meminta perlindungan dari Al-Masih Ad-Dajjal. A'udzu bika
min fitnati al-masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Kenapa? Kalau dajjal ini keluar, sangat sulit bagi seseorang untuk menghindari fitnahnya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tetap dalam keimanan. Karena dajjal ini nanti akan mengaku sebagai Tuhan. Dan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang lemah imannya, itu dia akan terikut kepada dajjal. Dia mampu untuk berkeliling bumi, seluruh daerah akan didatangi oleh dajjal. Enggak ada daerah yang tidak didatangi oleh dajjal. Dia tidak pakai pesawat, tetapi dia bisa berkeliling dunia. Semua tempat didatangi kecuali Makkah dan Madinah. Karena ketika Dajjal akan masuk ke Makkah dan Madinah, dia melihat Makkah dan Madinah sudah dijaga oleh para malaikat, sehingga dia tidak bisa memasukinya. Tetapi orang-orang kafir yang ada di dalam Makkah dan Madinah itu dibuat keluar oleh Dajjal. Dia menghentakkan kakinya di luar, sehingga orang-orang di dalam itu panik, sehingga yang kafir itu pada keluar dari Makkah dan Madinah. Itu pada masa Dajjal. Karena Dajjal ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Kalau dia bilang kepada langit, wahai langit, turunkan hujan, maka hujan. Wahai bumi, keluarkan apa isi yang ada dalam perutmu, maka dia akan muncul apa yang dia kehendaki. Tentu Allah, semuanya Allah yang menciptakannya. Karena Allah membuat ini istidraj untuk sebagai fitnah, cobaan bagi bagi umat manusia. Dia dalam diceritakan dalam hadis, nanti dia akan membelah seseorang laki-laki, dibelah jadi dua, kemudian dikembalikan lagi, bisa hidup lagi. Itu yang dilakukan oleh Dajjal. Tetapi orang ini justru semakin kuat imannya kepada Allah. Karena apa? Karena yang terjadi adalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi akhirnya Dajjal ini dibunuh, terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa, salah satu tanda kiamat selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa dari langit. Ketika turun, beliau bertemu dengan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Kemudian Al-Imam Al-Mahdi dipersilahkan beliau untuk menjadi imam sholat. Menunjukkan bahwa ketika Nabi Isa nanti turun ke bumi, beliau mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad, bukan mengamalkan syariat beliau ketika beliau ketika sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk memuliakan beliau, meskipun Nabi Isa jauh lebih mulia daripada Al-Mahdi, tetapi Al-Mahdi ini seorang waliullah, seorang soleh yang akan memimpin umat Islam. Jadi ada Dajjal, kemudian ada turunnya Nabi Isa, kemudian akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang juga sudah ada. Mereka manusia seperti kita. Tidak benar yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa bentuknya seperti alien misalnya, atau telinganya besar, kalau tidur pakai alas telinganya. Tidak seperti itu. Dia manusia seperti kita, tetapi semuanya kafir. Dia semacam kabilah, dua kabilah, yang satu Ya'juj, yang dua suku, yang satu Ya'juj, yang satu namanya Ma'juj. Jumlahnya sangat banyak. Dikatakan dalam sebuah hadis, dia tidak akan mati kecuali dia sudah melihat 1000 orang keturunannya. Jadi jumlahnya sangat besar. Tetapi sekarang
mereka di apa namanya di kerangkeng atau di ditutup dari pandangan manusia di suatu tempat yang kita tidak mengetahuinya. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ini berusaha keluar dari benteng ini yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain pada masanya. Mereka berusaha keluar dengan apa? Dengan menggali tembok ini setiap hari. Tetapi begitu sore menjelang malam, kemudian mereka istirahat. Mereka mengatakan, besok kita lanjutkan lagi. Nah, ketika pagi mereka datang, ternyata temboknya balik lagi seperti semula, digali lagi. Ketika sore dia bilang lagi, nanti besok kita lanjutkan lagi. Besok paginya didatangi, sudah balik lagi utuh. Begitu seterusnya sampai nanti menjelang kiamat, ketika mereka akan keluar, mereka mengatakan, besok kita lanjutkan lagi, insya Allah. Dia mengatakan begitu. Jika Allah berkehendak. Nah, ternyata apa? Besok paginya didatangi masih seperti yang kemarin, dilanjutkan lagi. Akhirnya ambrol ini, mereka keluar semuanya dan menguasai bumi ini. Manusia seperti kita itu nggak ada yang berani, semuanya menyingkir ke gunung-gunung. Kenapa ini nggak bisa dilawan? Nggak bisa dilawan. Termasuk Al-Mahdi juga semuanya apa? Mereka cari tempat aman. Kenapa? Karena jumlahnya yang tidak sebanding dengan jumlah manusia biasa, sangat besar. Nah, akhirnya apa? Karena ini nggak bisa dilawan ini, akhirnya berdoa. Nabi Isa Al-Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Mereka dibinasakan oleh Allah sehingga di bumi ini bergelimpangan dengan mayat-mayat dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Diturunkan hujan yang deras yang membawa mayat-mayat ini ke lautan. Nah, ini nanti akan terjadi seperti itu. Kemudian lagi apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Ini juga tanda besar kiamat. Jadi suatu pagi orang-orang nunggu terbitnya matahari. Kok enggak terbit-terbit seperti biasa? Sudah waktunya sudah agak siang kok enggak terbit-terbit. Tiba-tiba munculnya dari sana. Nah, sehingga ketika itu pintu taubat sudah tertutup. Semua orang kaget. Semua orang kaget karena matahari enggak seperti biasa, bukan terbit dari arah timur tapi justru terbit dari arah barat. Setelah sampai di tengah, matahari balik lagi ke barat. Nah, kalau sudah itu, ini juga dikatakan dalam sebagian hadis, pintu taubat sudah ditutup. Orang bertaubat sudah enggak bisa lagi. Sudah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbit dari barat, orang bertaubat masih diterima oleh Allah. Tetapi ketika matahari sudah terbit dari barat, maka sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Kemudian lagi keluarnya binatang bumi namanya dabbah yang bisa berbicara. Ini para ulama berbeda pendapat tentang apa wujud dari binatang itu. Jadi muncul binatang dari sana, dari di Makkah sana, binatang yang besar yang bisa bicara. Yang bisa membedakan mana orang mukmin dan orang kafir. Ada sebagian yang mengatakan bahwa binatang itu adalah untanya Nabi Soleh. Karena untanya Nabi Soleh itu apa namanya induk dan anaknya. Nah, ketika itu yang induknya ditangkap oleh orang kafir kemudian disembelih sehingga turun azab kepada mereka. Tetapi anaknya ini menghilang. Nah, nanti menurut ada sebagian yang mengkisahkan, itu nanti yang keluar itu binatang itu. Kemudian juga ada amblesnya bumi di tiga tempat.
Kalau ambles sudah sering terjadi, tetapi ini ambles yang besar-besaran di bagian timur. Jadi bumi itu ambruk di tiga tempat, di bagian timur, di Jazirah Arab, dan di barat. Nah, ini juga tanda. Kemudian keluarnya api dari Aden yang menggiring manusia ke arah barat. Kemudian sebelumnya ada dukhon, keluarnya dukhon. Dukhon ini asap yang menyebar di seluruh bumi. Dukhon ini bukan apa namanya, terjadinya bukan di awal. Sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang meresahkan masyarakat, seakan-akan akan muncul dukhon tahun ini. Nah, karena dukhon ini nggak akan keluar kecuali setelah apa? Setelah Al-Mahdi, setelah siapa? Ad-Dajjal, setelah turunnya Nabi Isa, itu baru kemudian dukhon. Bukan dukhon dulu. Nah, urutan ini yang disalahpahami sehingga kemudian muncul pemahaman yang meresahkan masyarakat. Nah, ini yang selanjutnya, yang terakhir, sudah hampir habis waktunya. Nanti kalau cerita tentang kiamat ini nanti akan sangat panjang. Nah, tetapi yang penting bahwa tidak ada yang mengetahui waktu tibanya kiamat secara pasti kecuali hanya Allah. Nah, manusia hanya diberikan tanda-tandanya, baik tanda kecil maupun tanda besar, agar kita bersiap-siap untuk menghadapinya. Kemudian setelah itu, laki-laki itu, Malaikat Jibril itu meninggalkan tempat, dan Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya masih heran, siapa sih laki-laki itu? Tiba-tiba datang bertanya kepada Rasulullah. Setelah bertanya dijawab, malah dia bilang, kamu benar. Sampai berkali-kali. Rasulullah mengetahui bahwa para sahabat ini bingung, sedang galau, takjub dengan orang yang datang itu. Maka Rasulullah kemudian bersabda, atadri manis sa'il, siapa ya? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kemudian Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, yang datang tadi adalah Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa Jibril, sudah kita jelaskan di awal dari materi ini. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini ada hal yang penting yang sudah kita sampaikan juga, bahwa di sini menjelaskan tentang adab seorang guru dan murid. Malaikat Jibril itu gurunya Rasulullah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa'allamahu syadidul quwa, dan telah mengajari Nabi Muhammad syadidul quwa. Semua ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah Jibril. Maka bagaimana seorang guru ketika dia mengajar, dia berpakaian yang rapi, yang bersih, menjaga adab. Nah, itu yang juga harus dilakukan oleh seorang guru dan juga oleh seorang murid. Seorang santri juga harus menjaga adabnya ketika dia belajar. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa dalam belajar itu harus dengan talaqqi. Talaqqi itu musyafahah, langsung ngaji kepada ulama. Nggak cukup seseorang belajar ilmu agama itu otodidak. Kamu belajar agama di mana? Oh, saya baca-baca sendiri, otodidak. Jangan kemudian kamu, luar biasa, belajar agama otodidak. Bukan, itu bukan luar biasa. Dia bisa tersesat dengan sebab itu. Karena apa? Tuntunan Rasulullah, belajar itu harus dengan min afwahil ulama, langsung belajar kepada ulama. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bitafaqquh. Wahai manusia, belajarlah kalian, karena ilmu itu dengan belajar dan fiqh itu dengan belajar. Tidak bisa tanpa belajar. Ini yang pertama. La yu'khadul ilm illa min afwahil ulama. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari mulut seorang ulama. Yang kedua, karena waktunya mepet, yang kedua,
dalam belajar ilmu agama harus memperhatikan siapa gurunya. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama, maka perhatikanlah, lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Yang harus diperhatikan yang pertama, bahwa guru kita itu adalah guru yang berilmu. Artinya ahlul ilmi, bukan orang bodoh. Jangan sampai berguru kepada orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Yang kedua, guru kita itu orang yang memiliki sanad. Artinya guru kita punya guru. Jangan sampai punya guru, misalnya Pak Ustadz, jenengan dulu belajarnya sama siapa? Oh, saya dulu baca-baca aja. Udah, tinggalkan saja guru seperti itu. Karena ini apa? Enggak punya sanad. Enggak punya sanad. Harus jelas dia mondoknya dulu di mana. Nyambung kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan seterusnya, kepada para ulama sampai kepada Rasulullah. Harus seperti itu. Kalau enggak, jangan belajar kepada orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, orang itu harus ahlus sunnah wal jamaah. Harus ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jangan sampai bukan ahlus sunnah wal jamaah, Wahabi atau Hizbut Tahrir atau lainnya. Jangan belajar kepada mereka. Kemudian yang penting lagi, harus thiqah, harus terpercaya. Terpercaya itu tanda-tandanya dia tidak akan mengatakan tentang sesuatu berfatwa tanpa ilmu. Dia tidak akan berfatwa tanpa ilmu. Kalau ditanya tentang sesuatu, kemudian dia tidak tahu, dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Maka orang seperti ini namanya orang fiqh. Tetapi kalau ada seseorang, dia menjawab semua pertanyaan, meskipun bulat-bulat, apalagi dia kemudian mengatakan, menurut saya, kalau kita ketemu seseorang, kemudian ditanya tentang hukum, dia mengatakan, menurut saya, maka orang seperti ini enggak thiqah, enggak terpercaya. Tinggalkan, enggak usah belajar sama orang ini. Dia ngarang-ngarang hukum. Karena apa? Orang yang bukan mujtahid seperti kita, bukan menurut saya, tetapi menurut para ulama. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Imam seperti itu. Kata guru saya, itu namanya apa? Itu namanya terpercaya. Tapi kalau hukum agama menurut pribadi seseorang, maka itu berbahaya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Insya Allah nanti kita jelaskan lebih lanjut tentang masalah ini karena waktunya sudah habis. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kita akan lanjut pada hadis yang ketiga. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.